tentu dalam pelaksanaannya FAM ini sebagai penunjang, penunjang sarana dalam hal ini ya praktikum dan praktek-prakteknya nanti. Dalam hal ini teaching ini kan berarti pengajaran. Ya, ini juga sebagai bentuk peningkatan tunjangan juga untuk teman-teman kita yang ada di fakultas dan juga dosen-dosen yang nantinya punya penelitian-penelitian bisa menggunakan FAM, juga rekan-rekan yang lain juga bisa melihat bagaimana si teknis dan juga bentuk dari FAM itu sesungguhnya. Itu sih dampaknya akan terjadi ketika FAM ini sudah berdiri. Keterlibatan terkait di kandang ya, keterlibatannya mungkin sebagai sarana penunjang praktikum tentunya. Mungkin belum berjalan, tapi nanti setelah sudah beberapa bulan berjalan, tentu hal ini juga bakal digunakan sebagai bentuk penunjang praktikum untuk mahasiswa. Harapan ke depan ya, biar bisa gimana mahasiswa di sini, di peternakan khususnya, bisa mencari ilmu di FAM ini dalam ilmu unggas ya, tentunya unggas dalam penelitian, dalam praktikum, dalam nanti praktek-praktek lagi ke depannya bisa menggunakan FAM ini. Itu aja. Cukup.